Cukup soalan. Apa? Cukup soalan. Dapat ceritakan dulu, dipahamkan katanya Duha ni sejak daripada lama lagi. Mungkin dapat beritahu sikit. Ya, Kuliah Duha ni sejak zaman orang tua. Zaman Datuk lagi. Dah lama. Saya sambung lah. Datuk saya, lepas tu ayah. Kemudian saya balik, saya sambung. Orang kampung suruh saya duduk di kampung lah. Dan sebab itulah saya tak pergi ke universiti. Tak pergi ke, walaupun ada tawaran. Lepas saya balik tu, masa tupah dalam Barisan Nasional, dalam kerajaan. Lalu saya minta lah saya duduk di Terengganu. Maksudnya Yayasan Islam belum ditubuh, belum baru nak ditubuh. Maksudnya saya tubuh di Terengganu lah. Kemudian belum apa-apa dah apa ni pas keluar daripada kerajaan. Dan raya 78 saya diminta supaya petang dia pilihan raya. Itulah. Dan kuliah tu terus dia sambung. Ya. Tansi, kalau kita tengok tiga begal Tansi menang di kawasan Marang ini, jadi apa perubahan yang Tansi nak tawarkan di Marang? Saya rasa saya di Marang ni sejak tahun 82. Berapa pengeras saya tengok lah. Dan sebenarnya PAH bertapak di sini tahun 59. 59 PAH menang di Marang dan kita meretas kerajaan negeri. 59 dan 61. Kerana masa tu politik wang. Kita menang tipis, majoriti tipis. 13 kerusi daripada 24 kerusi. UMNO 6 kerusi, MCA 1, Parti Negara 4. Dan bila Parti Negara tak ada dia campuran dengan kita, Parti Negara keluar tinggal seorang. Kemudian calon-calon PAH yang menang tu pula bekah-bekah UMNO yang tak dapat jadi calon. Masuk kita, dia melompat balik. Sebab tu di Terengganu kita hilang kerajaan tahun 61. Dan kita ambil balik tahun 99, 2004. Dirampas realiti macam-macam sekatan. Dan ni kita ambil balik, kita kata ada pun Kelantan. 59 kita menang 28 berdiri 30. Majoriti besar di Kelantan. Sebab tu Kelantan payah tumbang. Dan kita mengatur hingga 78 diisytiharkan darurat. Darurat Kelantan yang terkenal. Dia ambil secara darurat dan kita ambil balik tahun 90 sehingga hari ini. Kedah 2008 hingga 2012 kita memimpin kerajaan campuran di Kedah. Almarhum Datuk Izzan. So, dan kali ini kita ambil sekali lagi Kedah. Itulah sejarahnya. Marang ni 59, kita menang 64 konfrontasi dengan Indonesia. Pada tu memanglah pemimpin kena tahan dari SAA. 69 kita ambil balik Marang, Dun Marang masa itu. 74 kita terus menang sini. 78 kita kalah Kelantan. Kalah dalam 60 undi saja di Marang ni. Itu banyak penipuan-penipuan lah. 82 kita ambil balik dan Marang ni tu kau jadi Dun Rendang. Oleh kerana kawasan besar, kerana dia buat Parlimen Marang. Parlimen Marang ni mula ambil tahun 90. Jadi untuk Parlimen Marang ni, apa Tan Sri nak bawakan? Mungkin perubahan dari segi infrastruktur ke peluang pekerjaan lebih ramai, lebih banyak kepada anak-anak tempatan ke bagaimana? Janji Tan Sri Marang ni kedudukannya di pinggir bandar. Bila pinggir bandar, infrastruktur dah ada. Dan kerajaan mesti buat. Siapa yang memerintah, sama ada kita ataupun siapa, mesti pinggir bandar ni didahulukan infrastruktur. Dan sebab itu kemudahan berasah tu dah sedia ada di sini. Adapun peluang-peluang pekerjaan, kita dapati orang asing ni banyak kerja sendiri. Masuk kerajaan, dia jadi nelayan, dia jadi petani, kadang-kadang tu dua. Kebun pun ada, nelayan pun ada, dua. Sebab itu masalah pekerjaan tak jadi masalah yang besar di kawasan ini. Tan Sri sebelum ini menang majoriti lebih daripada 20,000. Bagaimana Tan Sri melihat tentangan daripada tiga calon lain? InsyaAllah saya dapati keadaan sangat positif.
Kami tak berpecah, yang berpecah hanya orang lain. Jadi memecahkan undi parti-parti lain. Kita tidak. Kita tidak. Kita harap kedudukan kita lebih kukuh. Dilihat kepada anak-anak muda yang lebih ramai bersama dengan kita ini sangat baik. Kita harap begitu banyak berjumpa bertambah. Sasaran. Itu sasaran itu saya tak tahulah. Tapi saya lihatnya bertambah. Khususnya kita melihat krisis yang berlaku dalam UMNO. Banyak orang UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Ya. Tunggu apa ni sekarang ini orang kata yang hari ini kritikal sekali yang undi kali pertama. Ya. Jadi menurutnya kita buat kajian undi kali pertama 18 hingga 21 ni kena bagi tiga. Yang pertama bandar, pinggir bandar, luar bandar. Yang luar bandar, pinggir bandar ni pengaruhi oleh orang tua dia sendiri. Pengaruhi oleh rakan-rakan. Yang di bandar ni agak tu sikit lah. Terlepas. Namun demikian, peranan media sosial itu sangat penting dan kita beri penekanan media sosial supaya berperanan untuk menarik anak-anak muda. Ya. Tasri, belakangan ini opposition dia menggunakan apa tu kehadiran Tasri ke parlimen sebagai orang kata untuk menjatuhkan inilah PAS. So dia gunakan isu kehadiran Tasri di parlimen yang rendah tu. So, adakah Tan Sri lihat perkara itu akan menjejaskan sokongan kepada PAS? Tidak menjejaskan. Rakan-rakan ambil tahu. Kerana saya ditugaskan mengurus jadi parlimen. Ditugaskan jadi duta khas. Kehadiran parlimen ini bukan macam hadir kelas sekolah. Situ orang tak faham. Bukan hadir kelas sekolah. Menteri-menteri bukan duduk tunggu menjatuh ke kelas sekolah. Jadi, dia jawab-jawab soalan. Selesai-selesai. Jalankan tugas di luar. Ini kehadiran. Ada pun yang tak jadi, tak ada tugas ni, berapa jam dia tunggu situ lah. Jadi bukan. Jadi orang yang tak sekolah, orang yang tak sekolah parlimen ni, dia faham begitu. Itu kena faham. Dan kerana saya lama di parlimen ni, boleh tengok hansut pelibatan saya dalam perbahasan di parlimen. Banyak pernah bocak 2 jam, pernah bocak 1 jam setengah. Pernah dia ketua pemangkang. Dibukukan itu semua. Jadi saya lebih banyak beri peluang kepada orang muda untuk terlibat dalam perbahasan. Kerana perbahasan ni dia ikut kota parti. Kalau saya bercakap, kuranglah kota. Anak-anak muda tu tak bercakap lah. Kita ada begitu. Jadi saya punya peluang kepada pelapis-pelapis ini untuk Tansi, ya. Apa kehadiran di parlimen tu bukanlah ukuran orang kata untuk nak tengok ahli parlimen tu perform ataupun tak. Maksudnya macam itulah. Saya puas hati. Ahli parlimen yang daripada PAS ni banyak kalangan yang berkuliahan. Ya. Tansri berkenaan dengan benda yang PAS untuk tidak membuat isytiharan harta semalam naik presiden tak punya fikiran. Harta kita tak banyak. Orang lain sebut juta. Kita ratus ribu tak dapat juta. Tak payah isytihar lah. Tak perlu. Memang ada orang kita yang jutawan pun ada. Tapi tak terlibat dengan politik lah. Terlibat dengan politik ni berniaga pun kena sekat macam-macam. Tapi Tansri, adakah Tansri fikir untuk tuan nanti akan dimanipulasi oleh opposition ni untuk dia dapat poin tu? Nampaknya kepada PAS dia tak boleh buat apa. Kerana orang PAS ni didapati tak ada salah laku, tak ada terlibat. Kita merentas Kelantan, merentas Terengganu, merentas Kedah pun. Tak ada seorang pun orang kita yang diheret ke mahkamah dipercayakan. Tapi dalam PS ada. Dalam BN ada. Ada. Dan PS pula bercara berhenti. Yang BN tu sambung bercara. Itu. Tan Sri, takkan nanti kalau keengganan PAS tu kan untuk tidak mengisytiharkan harta tu akan membuatkan PAS dilabel sebagai satu parti yang tidak telus? Bukan masa 2 minggu ni nak isytihar harta. Patutnya orang kena tahu bertahun-tahun tentang harta-harta itu. Dan masyarakat setempat lebih tahu. Calon-calon kita di tempat masing-masing, masyarakat lebih tahu, tak ada guna kita nak bermuka-muka lah dengan orang. Ya. Tan Sri tak ada masalah ke pemimpin PAS yang lain nak isytihar? Tak ada masalah. Dia nak isytihar, tak ada masalah. Tapi saya anggap isytihar tu ni kadang-kadang satu kebodohan. Boleh jelaskan sikit tak kenapa? Ya? Boleh jelaskan sikit tak Tan Sri kenapa nak Tan Sri menyebabkan dia sebagai kebodohan? Nak tunjuk-tunjuk korang lah. Tunjuk apa korang? Tunjuk kita baik. Biar orang nilai kita baik.
Tan Sri, semalam Datuk Sri Anwar Ibrahim ada mengeluarkan kenyataan. Dia kata yang Tan Sri ni mengabaikan tanggungjawab sebagai ahli parlimen semualah. Maknanya dia cakap tak suka fikir. Boleh Tan Sri bagi komen? Itu pula rakyat saya menilai saya pun orang lain. Dia tak mari sini. Rakyat saya menilai saya. Ya. Dan saya menang parlimen walaupun 3 seat kalah. 1 seat menang, 3 seat kalah. Berapa kali? Parlimen tetap dimenangkan. Termasuk pengundi-pengundi bukan Islam. Di Wakat apa yang mana ni? Undi saya. Dapat dilihat dalam keputusan pilihan raya itu. Ini. Keputusan raya itu sebagai orang kata kopi lah. Ya. Tak perlu orang buat kenyataan jauh-jauh lah. Kadang-kadang orang jauh ni, orang kata, apa ni, gajah dekat mata tak nampak. Kuman di lautan nampak. Jadi Encik yang kata Datuk Sri Anwar tu tak meninggalkan Kudus langsung untuk ayah di sendiri. Saya tak kata lah. Saya biarkan. Cumanya saya merasa risau. Kerana banyak calon-calon Melayu ni digunakan oleh DAP. Saya pernah sebut, DAP ni adalah PAP daripada Singapura. Masa PAP nak tawan Singapura dulu, PAP tonjolkan Yusuf Ishak jadi Presiden Singapura. Pak Mahbub Menteri, Yaakob Ishak jadi Menteri. Menteri-menteri Melayu ditonjolkan untuk menawan Singapura di Kuayu. Boleh baca Jawi, pakai songkok. Di mana PAP ini ditubuhkan masa Singapura masuk Malaysia. Bila Singapura keluar Malaysia, PAP tukar jadi DAP. DAP guna taktik yang sama, termasuklah Tuan Asnawat Aswar ni, Anwar ni jadi Yusuf Ishak dan Singapura lah. Itu. Tak senang ke? Komen pasal calon PH buat laporan polis yang Tuan Sri melibatkan partinya dengan komunis. Polis dah panggil saya. Dan sangat menarik yang soal siasat saya tu pulih India bukan pulih Melayu. Itu kerana itulah saya tak mau disiplinasi. Dan walaupun polis sila datang jumpa ke pejabat ke ofis, saya minta pergi Bukit Aman. Saya mau mencari orang lain. Kalau orang lain dipanggil Bukit Aman, saya nak pergi Bukit Aman. Saya pergi Bukit Aman, dah pergi dah. Bila? Bulan lepas. Maksudnya setakat ini masih dengan pendirian takkan meminta maaf ataupun tak? Tak perlu minta maaf kerana sungguh. Saya kenal siapa dalam dalam parti itu yang terang-terang tak percaya ke Tuhan. Dan buat kenyataan pulangkan Abu Cempeng. Abu Cempeng yang mati di China tu minta dipulang balik. Beri penghormatan. Kemudian satu perayaan dia adakan di Kajang. Masa PM merintah perayaan menyambut ulang tahun perjuangan Parti Komunis Melayu menentang Jepun. Itu apa makna? Dia benarkan. Setiap parti itu diharamkan. Adakah boleh benar parti diharamkan untuk buat sambutan begitu? Itu banyaklah bukti. Dan saya rasa pulih boleh tolong saya lah. Pulih banyak maklumat. Spesifikal ada maklumat yang banyak. Tadi Tuan Sri beritahu ramai orang Melayu di calon DAP. Dekat pengundi-pengundi Melayu itu tolak calon BN, calon DAP. Kita harap begitulah orang Melayu faham. Orang Melayu faham. Tapi orang Cina dia tetap undi DAP. Sama ada calon Melayu, calon India, calon. Sebab itu kita lihat calon India boleh menang kawasan majoriti tebal orang Cina. Kerana dia sokong parti DAP. Kita ni sokong orang, bukan sokong ideologi. Ini satu perkara yang perlu dibetulkan. Maksud Tan Sri sekarang ni pengundi perlu mengundi kepada parti, maksudnya. Ya, perjuangan parti ini penting. Tan Sri, sorry, berbalik pada laporan polis yang dibuat oleh PH tu. Laporan polis tu baru dibuat semalam. Mengulangi laporan yang sama. Macam ubah nama sajalah. Saya cakap kalilah berpuluh-puluh laporan lah. Dan Sri, calon PAS Kuala Terengganu semalam kata yang dia nak menang, PAS nak menang di Terengganu 8-0. Dan Sri yakin? InsyaAllah. Saya sebut insyaAllah. Kita orang Islam kena sebut insyaAllah. Itu kurnia Allah. Tapi khabar Malaysia kini, wak main Allah ni, dia tak percaya pada Allah kot. Bila orang kita sebut Allah, selalu kita sebut Allah yang menentukan, dia tak ada highlight. Dia akan beritahu Allah ni. Dia tak percaya pada Allah. Kita orang Islam percaya pada Allah lah. Tan Sri,
KJ baru ni ada cakap yang dia berintikat untuk menjadi Perdana Menteri satu masa nanti kan. So boleh Tuan Sri komen sikit, adakah KJ ni layak untuk jadi PM ke di masa terpulang masa-masa yang ada cita-cita. Saya tak boleh halang cita-cita orang nak jadi Perdana Menteri, nak jadi raja, jadi apa itu ke dia. Tetapi Tan Sri sebagai orang kata seorang yang berpengalaman luas dalam politik, adakah Tan Sri melihat dia tu sebagai satu figura yang orang kata ada potensi untuk ya, ya, ya. Menteri? Kita harap ada orang kita ramai yang berpotensi. Kerana saya dah tua, yang lain muda-muda ni boleh sambung lah. Yang pentingnya membawa mesej yang betul. Itu penting. Tak kira siapa jadi Perdana Menteri. Okay.